Pemirsa, Polda Jawa Tengah membenarkan adanya pemanggilan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar ke Polda Metro Jaya. Kombes Irwan menjadi salah satu dari 6 saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kabit Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satakebayu Setianto menjelaskan, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi. Namun pihak Polda tidak mengetahui perkara yang dimaksud. Saat disinggung kapan pemanggilan Kombes Irwan ke Polda Metro Jaya, Kombes Stefanus tidak membeberkan tanggal pastinya. Ia hanya mengungkapkan pemanggilan itu sudah terjadi pekan lalu. Polda Jawa Tengah hingga kini masih memantau dan mengawal kasus terkait mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Informasi yang beredar, istri dari Kapolrestabes Semarang, Irwan Anwar, adalah keponakan dari Syahrul Yasin Limpo. Dilaksanakan oleh kawan-kawan dari Denpom. Memang benar yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterangan di Polda Metro Jaya, tetapi terkait esensi hasil pemeriksaan tentang apa, kita belum mendapat informasi dari Polda Metro Jaya. Kita masih menunggu perkembangan hasilnya. Ada panggilan yang bersangkutan Pak untuk klarifikasi? Ya, bisa saja yang bersangkutan bisa dipanggil ulang untuk melengkapi ataupun yang lainnya. Kalau panggilan ke Polda sendiri mungkin Pak untuk klarifikasi terkait kasus tersebut ada dong? Kalau ke Polda sendiri tidak. Jadi karena panggilannya ke Polda Metro Jaya. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.